Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bosi? Masih bersama saya Koko. Di video kali ini saya masih belum bisa dengan motor kecil saya, tapi nggak apa-apa lah. Di video kali ini saya ingin memperlihatkan gimana sih proses sebuah pabrik itu merakit sebuah mobil, bukan kendaraan roda dua tapi kendaraan roda empat. Di pabrik ini adalah pabrik nomor satu tercepat di Indonesia saat ini. Semoga kalian semua bisa menikmati, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Jangan lupa komen. Nanti insya Allah di video-video berikutnya kita bisa riding dan bisa review seputar motor-motor kecil lain. Yuk, kita dan ini adalah proses penyatuan plat. Kalau di pabrik itu proses penyatuan platnya itu dengan cara dispot. Ya ada sih sedikit dengan cara pengelasan, tapi nggak terlalu banyak. Seringnya itu menggunakan sistem spot untuk menyatukan plat-plat kecil digabung menjadi satu, dan nanti berubah bentuknya jadi sebuah unit. Seperti kalian lihat, di proses ini sudah banyak melakukan proses penyatuan plat itu dengan robotik. Jadi sekarang itu kebanyakan menggunakan robot. Dan sekarang kita berada di sistem dalam bagian dari painting sebelum itu dispray cat. Pasti dikasih yang namanya seperti sebuah anti karat seperti itu untuk melapisi platnya biar nggak cepat keropos, dan prosesnya seperti ini.
masuk di area bagian assembly, yaitu pemasangan, pemasangan tangki, pemasangan kaca, pintu-pintu, sound system, semua dirakit di sini, semua dipasang dan diuji di sini. Setelah semua terpasang, mobil ini langsung diuji apakah sesuai standar, apa ada yang abnormal atau tidak sebelum nanti jatuh di tangan konsumen. Jadi semua itu dipastikan di bagian sini. Jadi tadi sekilas tentang gimana sebuah pabrik memproduksi sebuah unit mobil. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng. Dan jangan lupa kalau ada saran-saran tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.